Beginilah suasana malam di kawasan Balai Kota Padang Ayapacah, tepatnya di lapangan atau galanggang Pemko Padang. Sejak hari kedua Lebaran, lokasi ini mendadak menjadi idola baru bagi masyarakat untuk berekreasi. Terlihat ada ratusan pengunjung yang datang sengaja untuk berfoto dengan latar belakang Tugu Apeksi. Khusus pada libur Lebaran ini, kawasan ini seperti disulap menjadi arena bermain anak. Terlihat sejumlah puluhan anak-anak sedang bermain mobil-mobilan dan juga ada yang asik mewarnai. Ramainya pengunjung yang datang menjadi berkah tersendiri bagi pedagang, seperti yang diungkapkan oleh Marlina, salah seorang warga yang memiliki usaha rental mobil-mobilan. Ia mengaku sangat senang karena dalam beberapa hari bisa memiliki rezeki yang cukup lumayan. Kunjungan malam hari ini alhamdulillah sangat ramai. Selama bulan puasa ini kayak kami kan khususnya merentalkan mobil mainan kan. Selama bulan puasa ini kami tidak mendapatkan cuan. Alhamdulillah hari ini mendapatkan cuan yang luar biasa. Alhamdulillah sekali. Kak, sebelum di balai kota ini kak biasanya berdiri di mana ya? Kalau sebelum di balai kota enggak pernah, cuma jualan di rumah aja karena kebetulan di sini ada galanggang ya kan. Jadi ada apa? Disediakan juga tempat bermain buat anak-anak. Jadi sejak taman ini galanggang ini mulai dibuka, saya mulai ikut bisnis ngerental mobil mainan ini. Ini berapa Kak? Sewanya kemana ini? Sewanya satu unit mobil aki itu setengah jam Rp25.000. Oh, Rp25.000 setengah ya, jam. Setengah sama jam. Motor juga. Sama, semua sama. Tergantung sih kadang kalau apa namanya? Kalau lagi sepi, kalau pelanggan ada minta Rp20.000 kita kasih. Tapi kalau lagi rame, kalau ada acara besar kayak gini kami semua patok Rp25.000. Ini dari jam berapa di buka ini? Dari sore. Kira-kira berapa yang telah menyewa ini, Kak? Yang menyewa dari tadi, alhamdulillah sudah ada 30 putaran. Kali setengah jam ya? Ya, kali setengah jam. Selain dijadikan arena bermain anak, suasana yang tenang dan tidak bising, tempat ini juga cocok dijadikan tempat bersantai. Sembari menunggu anak-anak bermain, para orang tua bisa menikmati keindahan dan suasana malam di sini. Karena balai kota ini tempat wisatanya ramai, lapangannya besar, anak-anak senang main di sini. Ini apa saja nih Kak yang Kak lihat di sini? Ini banyak-banyak mobil-mobilan, ya cukup lah permainannya di sini, anak senang. Eka Putra, Padang TV.